kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Senang ketemu dengan semua pada kesempatan pada hari ini. Saya kira memang ya kabar gembira pertama itu setiap hari adalah kalau kita terima WA atau ketemu dengan teman tatap muka begini, artinya masih sehat kan begitu kan? Alhamdulillah, ya, ya. Ya, saya kira itu nikmat pertama yang harus kita syukuri, dan itulah tugas agamawan pada hari ini untuk mengajak warga kita untuk mengucapkan syukur. Alhamdulillah. Saya begini, saya wilayahnya wilayah teknis sajalah ya. Kalau urusan yang sifatnya agak tinggi itu memang itu Bang Fahri Hamzah. Ya, itu singkatannya FH. FH itu kan sebetulnya aslinya kepanjangan waktu saya kuliah dulu itu FH itu adalah Failasuf Kehidupan, gitu. Saya dulu bergaul dengan Fahri Hazan. Jadi memang Bang Fahri itu dia udah baca buku yang orang lain itu belum baca, gitu. Buku yang baru dibaca orang 5 tahun lagi, 2 tahun lagi itu dia udah baca duluan, udah tamat. Ya. Jangan sampai buku memang, belum terbit udah dibaca gitu loh Bang. Bahkan buku itu saya mencurigai buku itu dia hilangkan dulu sebelum dibaca oleh orang lain. Gitu. Jadi dia dapat, dia hilangkan dengan masuk ke Indonesia. Jadi memang pantas lah Bang Fahri ini kan levelnya adalah biolog ya saya kira begitu. Tetapi saya begini, karena saya orang data, orang angka gitu ya. Jadi saya pasti selalu akan berangkat dari data dan angka. Saya harus punya pegangan gitu ya. Dan pegangan saya pada hari ini tetap, walaupun ada kritik yang luar biasa dari Bang Fahri tadi, pegangan saya adalah saya memilih untuk memegang data dan memegang angka begitu ya. Karena itu saya suka untuk membaca data dan angka. Dan data-data yang saya baca misalnya ya, saya pilih dulu yang agak menggembirakan ya, beberapa hari lalu itu ada penulis di Kompas, saya kira itu salah satu tulisan yang cukup baik untuk memberikan perspektif kepada kita mengenai masalah COVID, namanya Pak Gusti, Profesor Gusti Ngurah Mahardika. Dia ini Profesor Virologi di Universitas Udayana di Bali. Dia itu kira-kira mengatakan begini, bahwa sebetulnya, ini agak berbeda dengan Bang Fahri ya, Bang Fahri kan mengatakan ini kita nggak kenal dengan virus ini baru betul nih virus ini. Dia kira-kira mengatakan bahwa sebetulnya virus ini bukan virus yang baru sama sekali ya, bahwa ini adalah virus yang notabene memang sudah beberapa kali muncul dan menyebabkan masalah. Ada namanya SARS, ada namanya MERS, begitu. Dan dia mengatakan bedanya SARS dan MERS dengan COVID ini adalah bahwa kalau SARS dan MERS itu fatality rate-nya sangat tinggi, tetapi daya sebarnya sangat rendah. Sebaliknya, COVID-19 ini daya sebarnya sangat rendah, tapi mungkin fatality rate-nya tidak seperti SARS dan MERS, gitu. Nah, informasi yang lain yang menarik menurut Pak Gusti, Profesor Gusti adalah bahwa memang virus ini relatif tidak tahan dengan suhu panas dan kelembapan tinggi. Dan itu yang mungkin menyebabkan untuk sementara ini kalau dilihat negara-negara dengan tingkat COVID paling tinggi itu letaknya itu ada di apa ya, ada di tengah lah kira-kira begitu ya. Jadi iya, jadi dia memang di wilayah dengan suhu atau iklim sedang dan cenderung dingin, misalnya Cina, kemudian ya Iran, lalu kemudian agak naik dikit ke utara katanya Eropa, lalu nyebrang ke Amerika begitu kan. Ya mudah-mudahan itu benar, artinya begini, negara-negara yang suhunya lebih panas di selatan di bawah COVID-19 ini tidak sebesar di negara-negara tadi ya, lepas dari ada perdebatan mengenai masalah testing yang dianggap minimal untuk negara seperti Indonesia. Nah, saya berangkat dari data dan informasi semacam itu, lepas bahwa kemudian ada fenomena-fenomena baru dari penyakit COVID ini dengan segala variasinya yang misalnya Bang Fahri tadi bilang, sekarang ada indikasi atau simptom baru bahwa orang itu kehilangan kemampuan mencecap, misalnya begitu ya. Lalu di Amerika tuh ada fenomena menarik tuh. Korban yang meninggal itu ternyata ada kayak semacam lebam-lebam gitu. Jadi itu fenomena-fenomena yang simptom-simptom yang relatif baru yang ditemukan dari COVID-19 ini. Tetapi menurut saya secara garis besar sebetulnya pengetahuan kita tentang COVID-19 itu juga tidak buta sama sekali begitu. Nah, yang sembuh pun sebetulnya kan cukup tinggi ya. Saya tidak pakai angka negara lain, tetapi saya pakai angka China yang katakanlah diasumsikan
relatif berhenti atau reda, itu dari 92 ribu kasus yang terjadi di sana, 77 ribu itu sembuh, artinya 93%, kemudian angka kematiannya 5,5%, sisanya masih diberproses. Katakanlah angkanya yang negara-negara lain itu nanti akan menuju kepada angka yang kurang lebih seperti China ini. Tentu ada gradasinya, ada yang lebih rendah, ada yang lebih lebih tinggi ya. Jadi patokan ini atau kan hasil di China ini mengindikasikan bahwa proses kesembuhan itu mayoritas akan terjadi, walaupun itu akan memakan waktu yang katakanlah tidak akan sebentar gitu. Dan kita melihat contoh-contohnya di sekitar kita, ada wali kota Bogor, ada Bupati Karawang ya, dan beberapa nama-nama lain yang kita kenal yang mengalami sakit ini dan kemudian mengalami kesembuhan. Artinya perawatan-perawatan yang diberikan kepada korban COVID itu sebetulnya bisa membuat sakit ini akan menjadi sembuh. Nah, penyakit terbesar dari COVID-19 itu, hemat saya ya per hari ini, adalah bukan pada aspek medis itu sendiri, begitu, tetapi pada aspek ekonominya. Kenapa pada aspek ekonominya? Karena aspek ekonomi ini yang paling terkendala oleh fenomena COVID-19. COVID-19, lagi-lagi lepas dari teorinya Bang Fahri, itu saya masih percaya, masih pegang pada hari ini, bahwa dia punya kelemahan nomor satu adalah dia tidak bisa bergerak sendiri. Ya. Dia berpindah dari satu korban ke korban lainnya melalui perantaraan manusia. Manusia yang bergerak, manusia yang berinteraksi. Nah, kalau manusia itu tidak bergerak, tidak berinteraksi, maka penyebaran itu tidak terjadi. Begitu. Nah, itulah sebabnya kenapa kemudian muncul aturan atau anjuran agar di rumah saja, tidak ke tempat umum, tidak berkerumun, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan seterusnya. Itu kan supaya untuk mengurangi penularan yang terjadi. Nah, masalahnya kegiatan untuk tidak bergerak ini, mau namanya itu lockdown, mau namanya karantina wilayah, apakah itu PSBB, ya, itu kan membuat kegiatan-kegiatan ekonomi kan berhenti semua. Gitulah. Nah, dalam kegiatan ekonomi yang berhenti semua itulah terletak bom waktu atau bom nuklir yang sesungguhnya. Begitu loh. Karena apa? Karena ketika orang harus tinggal di rumah, ya, dia tetap harus makan, bahkan pengalaman dari teman-teman itu makannya tambah banyak, begitu ya, untuk sebagian ya. Kalau saya lihat dari video ini, kayaknya Rama Pratama dengan Bang Fahri juga sama itu, jadi makannya tambah banyak, begitu di rumah, begitu ya. Nah, sementara, ya, kita tahu bahwa orang Indonesia, orang Amerika, itu simpanannya atau kemampuan keuangannya kan tidak sama. Gitu. Ada kelompok-kelompok yang paling bawah, ya, jangankan kondisi tidak normal, kondisi normal pun dia susah makan. Gitu. Ada lapisan berikutnya, orang-orang yang kalau dia bekerja hari ini, dia bisa makan hari ini, tetapi untuk makan besok, dia harus bekerja. Jadi, ada juga yang terima penghasilan pekan ini, lalu kemudian sepekan kemudian dia tetap bisa makan. Begitu. Kalau lockdown-nya satu pekan, dia selamat. Tapi kalau lockdown-nya itu dua pekan, apalagi empat pekan, pasti dia akan kesulitan. Dan seterusnya. Sampai level yang paling tinggi, mau lockdown 5 tahun, 10 tahun pun aman. Ya, seperti Bang Fahri tadi itu, ya kan? Beliau itu mau lockdown 10 tahun pun dia masih bisa berpikir yang file-file tadi, yang berat-berat tadi itu, begitu. Karena bukunya banyak banget, belum habis-habis di belakangnya kita lihat. Begitu. Nah, piramida yang paling besar nanti Abang Fadil, Pak Rama, Pak Fahri yang bisa menjelaskan, piramida yang paling besar kan justru kategori yang paling bawah ini. Yang kalau dia tidak bekerja hari ini, dia tidak bekerja seminggu, ya, dia tidak bekerja dua minggu, dia akan mengalami kesulitan karena dia tidak punya uang buat makan. Pada level berikutnya, ya, kelas menengah, orang-orang yang gajian, yang kalau dia satu bulan, dua bulan, tiga bulan dia nggak bekerja, dia akan kesulitan. Begitu loh. Nah, bagaimana menghadapi situasi dan kondisi semacam ini? Gitu loh. Saya kira itu PR yang terbesar dari permasalahan COVID-19. Jadi, kalau ditanya, ini bukan COVID, sesungguhnya bukan COVID yang paling masalah. Menurut saya enggak juga sih. Karena kan begini, kita
berhadapan dengan masalah COVID. Kalau problemnya sakit jantung, sakit gigi, sakit yang lain, kita sudah tahu lah kita. Berhadapan dengan SARS, berhadapan dengan MERS, kita sudah tahu. Iya. Tetapi ini kita berhadapan dengan COVID, begitu, yang belum pernah ada presidennya. Tapi di sisi yang lain, ya, dan menurut saya ini yang memang harus jadi pikiran kita bersama, dan saya memang udah ngomong kira-kira ya seminggu dua minggu yang lalu ya. Dan kalau misalnya teman-teman baca di Kompas beberapa hari yang lalu itu ada semacam tulisan dari Budiman Tanurejo yang mengatakan malam-malam itu ada pimpinan lembaga survei yang WA saya mengenai waspada dengan social revolution dan seterusnya. Itu terus terang saya mengingatkan. Untuk mengingatkan kita semua bahwa jangan kita ini hanya fokus kepada persoalan penanganan medis, ya, itu penting, sangat penting, tetapi sebetulnya kalau kita bicara persoalan pada skala yang lebih besar, ya, yang kata Bang Fahri tadi belum pernah terjadi sebelumnya, itu sesungguhnya adalah persoalan ekonomi. Itu makanya IMF, semua lembaga kajian ekonomi mengatakan ini belum ada presiden yang lebih besar dibandingkan dengan Great Depression tahun 1920-1930. Iya, saya setuju. Belum pernah dalam presidennya itu seluruh dunia semuanya berhenti. Begitulah. Berhenti bergerak, berhenti melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Belum pernah sebelumnya satu republik ini berhenti bergerak, melakukan kegiatan ekonomi, berhenti bekerja, berhenti sekolah, dan seterusnya. Gitu. Nah, ujungnya di mana? Ujungnya di mana? Ujungnya adalah persoalan ekonomi. Persoalannya kan ada di persoalan apa ya, persoalan ekonomi dan persoalan sosial begitu. Nah, pemerintah sebetulnya sudah mulai menyadari ya, Jadi sudah ada kegiatan medis ya. Walaupun medis ini catatan saya juga masih banyak nih. Misalnya yang namanya testing tetap harus dilakukan. Nah, testing ini sebetulnya kan ada dua macam. Pertama rapid test, yang kedua itu kan PCR. Rapid test itu sebetulnya tidak perlu dikerjakan oleh negara. Ngapain negara ngadain rapid test? Rapid test itu bisa dilakukan oleh warga negara. Biar aja mereka bebas. Kemenkes kasih saja izin edar terhadap rapid test ya, yang katakanlah dilisensi oleh pemerintah China atau negara manapun juga begitu, supaya kualitasnya terjamin. Lalu biarkan itu menjadi bebas dijual. Dijual di apotik, di rumah sakit, dokter begitu. Sekarang kan pemerintah mendua. Ya toh, di satu sisi bilang tidak ada izin edar, Pak Yuryanto mengatakan itu gelap, tapi kan di mana-mana orang secara terbuka berdagang, lalu kemudian bahkan pimpinan MPR, pimpinan anggota DPR semua secara apa namanya demonstratif melakukan tes gitu loh. Ngapain? Nah, pemerintah itu fokus saja kepada tes PCR. Karena kalau positif tes cepat pun juga harus dikonfirmasi di tes PCR begitu loh. Jadi bagi tugas, ngapain pemerintah ngerjain yang bisa dikerjakan oleh rakyat? Katanya mau memerankan rakyat, katanya pentahelix. Gitu loh. Saya kan survei bulan lalu mengenai apa namanya siapa yang harus berperan dalam proses ini. Itu kan nomor satu ternyata jawabannya adalah masyarakat. Ya, fungsikanlah masyarakat. Nah, mungkin poin dari Bang Fahri itu masuknya di sini sebetulnya. Bagaimana peran masyarakat ini menjadi ke depan dan menjadi menonjol gitu loh. Jangan negara berpretensi untuk apa, negara mengatakan kami tidak kuat, rakyat perlu partisipasi, tapi partisipasi tidak dimungkinkan begitu loh. Nah, yang kedua untuk paket ekonomi tentu kita sudah tahu ini semua dilaksanakan sudah ya, kemudian lepas dari uangnya cukup apa enggak, lalu kemudian porsinya itu kurang atau tidak. Beberapa teman misalnya kayak Mis Bakun, lalu kemudian Andi Rahmat mengingatkan agar porsi bantuan ekonomi itu lebih diperbanyak untuk ekonomi kecil, misalnya mikro UKM atau UKM, dan saya setuju untuk itu. Lalu kemudian juga ada jaring pengaman sosial yang sudah disiapkan, ada PKH yang sudah berjalan, ada kartu prakerja, dan seterusnya. Nah, soal kartu prakerja, memang ada hal yang perlu diperbaiki di situ. Dan pada titik ini saya mengatakan, saya balik lagi kepada usul saya yang beberapa waktu yang lalu, bahwa gugus tugas ini harusnya dipecah. Gitu. Jangan hanya satu gugus tugas saja. Bikin ada gugus tugas A, ada B, ada C, ada D, ada E, ada F, dan seterusnya. Gitu. Gugus tugas itu misalnya konsentrasi ya, konsentrasi kepada urusan testing. Gitu loh. Kenapa testing itu penting? Karena kalau kita ngetes orang, dia positif, dia bisa diisolasi. Gitu. Nah, urusan tracking kontak-kontak orang-orang yang positif.
itu kerjakan oleh mereka yang punya pengalaman dan kemampuan. Siapa yang paling punya pengalaman urusan tracking-tracking ini? Ya, polisi, gitu lah. Di situ diperankan polisi itu. Polisi itu jangan diperankan untuk ngerazia orang. Nomor satu jangan cuma ngerazia orang. Apalagi suruh orang push up. Jangan. Coba cari yang lebih substantif lah. Ya, toh? Orang yang positif itu kemudian di tracking selama 14 hari dia kontak dengan siapa saja, didatangi, semua yang berinteraksi itu statusnya ODP, kasih tes. Itu kan yang dilakukan oleh Korea Selatan dan oleh apa Singapura, begitu loh. Dan itu adalah menggunakan aparatur secara maksimal dan secara tepat dan fungsional, gitu. Nah, saya balik lagi kepada ide bahwa gugus tugas ini harus diperbanyak. Ya, balik ya, satu testing. Yang kedua itu medis, B itu medis yang berkenaan dengan menyiapkan rumah sakit, tempat tidur, APD, dan seterusnya, dan seterusnya. Nomor tiga soal ekonomi, ya, paket-paket ekonomi. Nomor empat itu adalah soal jaring pengaman sosial. Saya harap ya agar penanganan masalah jaring pengaman sosial itu jangan semata-mata diserahkan kepada Kementerian Sosial. Kenapa jangan? Karena pada hari ini tidak ada masalah lain yang lebih penting ketimbang COVID-19. Nah, ini lagi-lagi mungkin perspektif yang harus dipakai ya, mengikuti logika berpikirnya Bang Fahri ya. Pada hari ini tidak ada lagi masalah yang lebih penting ketimbang COVID-19. Kalau kita bicara Kementerian Sosial, saya khawatir cara berpikirnya adalah kementerian dan lembaga. Jadi itu fungsinya A, B, C, D. Programnya 1, 2, 3, 4. Dan pasti akan kesulitan ketika harus berkoordinasi dengan kementerian yang lain. Kenapa? Mereka itu sejajar gitu loh. Mereka itu sejajar. Jadi yang melakukan koordinasi itu yang tingkatnya lebih tinggi daripada kementerian yang punya garis komando, yang kemarin diberikan garis komandonya oleh Pak Jokowi. Jadi ini kenapa masalah kartu prakerja ini bermasalah dalam implementasi kasus COVID. Penjelasan begini. Kartu prakerja itu disiapkan ya untuk mereka-mereka yang sudah menjadi pengangguran sebelum terjadi COVID-19. Wah, sayang Bang. Tema menarik tuh kartu prakerja. Terputus tadi Bang. Ya. Satu kalimat terakhir, terputus, Bang. Coba ulang lagi Bang. Oke ya. Udah jelas? Udah Bang. Tadi... Kartu prakerja, saya ulangi, disiapkan sebagai program Pak Jokowi menjadi presiden untuk kedua kali. Kenapa disiapkan? Karena Pak Jokowi pada periode pertama itu belum merasa cukup dengan program yang ada untuk menyelesaikan masalah pengangguran. Jadi kartu itu disiapkan, ya teman-teman, untuk menjawab pengangguran lama, bukan pengangguran baru. Nah, siapa pengangguran lama? Orang-orang yang sudah bekerja, orang-orang yang sudah selesai kuliah, selesai sekolah misalnya, SMA begitu. Tapi belum dapat pekerjaan. Kenapa belum dapat pekerjaan? Karena mungkin keterampilannya kurang. Nah, ketika keterampilannya kurang, sebetulnya logis kalau dia harus menambah keterampilan baru sesuai dengan minatnya, sesuai dengan ya katakanlah bidang yang dia inginkan, begitu. Karena ijazah SMA saja tidak cukup. Nah, pada titik itulah kemudian pelatihan-pelatihan virtual segala macam itu sebetulnya masuk, gitu loh. Jadi kartu prakerja itu notabene disiapkan dalam kondisi normal. Tidak ada COVID, pengangguran lama, ya orang punya waktu untuk belajar, lapangan pekerjaannya tersedia. Nah, ketika kartu prakerja ini mau di-switch untuk urusan COVID-19, itu harus ada proses penyaringan. Jadi yang diterima pertama-tama adalah apa namanya, penyaringannya begini misalnya, konten atau tujuan dari program prakerja itu mungkin dibelokin dikit. Karena kata Fahri tadi kan, ini pada hari ini orang dapat pelatihan kerjanya apa gitu. Walaupun sebetulnya sih nggak salah-salah juga ya. Semenjak dari krisis 98 pun ya, ketika orang itu menganggur ya, dan dalam situasi apapun ketika orang sedang tidak bekerja,
yang direkomendasikan adalah menambah pengetahuan. Soal kapan itu akan digunakan itu soal yang lain lagi. Yang digunakan nanti kalau lapangan kerjanya sudah terbuka, digunakan ketika krisisnya sudah selesai, begitu loh. Tetapi untuk pengangguran baru nanti harus dipilah. Dipilahnya misalnya begini. Anda ini masih mau belajar ya, masih ingin bekerja dalam profesi lama atau Anda ingin pindah profesi, belajar keterampilan baru. Kalau dia belajar keterampilan baru, boleh tuh dikasih pelatihan macam-macam, begitu. Nah, soal pelatihannya apakah bayar atau tidak itu diskusi yang lain lagi ya. Tetapi kalau misalnya dia ternyata tidak mau belajar keterampilan baru, dia tetap keterampilan lama, mungkin opsinya bukan kartu prakerja, tapi kartunya ya kartu korban PHK atau BLT atau kartu korban COVID, bikin aja kartu baru, ya kan? Ya ini kan dalam tanda kutip kalau ini sistemnya online kan tinggal pengkategorisasian aja. Yang penting infrastrukturnya secara keseluruhan itu kan relatif sudah disiapkan semenjak Pak Jokowi terpilih pada tahun lalu, gitu loh. Dan menurut saya sebetulnya kartu prakerja itu adalah blessing in disguise juga. Artinya begini, ya memang tidak diharapkan adanya COVID begitu, tapi bayangkan kalau tidak ada kartu prakerja, menurut saya pemerintah akan lebih kesulitan lagi untuk menyalurkan bantuan, gitu loh. Karena itu nggak mungkin sehari dua hari loh menyiapkan infrastruktur bantuan sosial itu, nggak mungkin sehari dua hari itu, perlu berbulan-bulan. Kartu prakerja yang disiapkan dengan normal saja perlu waktu berbulan-bulan untuk bisa dalam tanda kutip aktif, begitu. Nah, maksudnya begini, ketika yang menggarap persoalan jaring pengaman sosial, yang menggarap kartu prakerja ini adalah orang-orang gugus tugas COVID sesuai dengan namanya, maka cara berpikir dia itu akan menyesuaikan dengan kacamata COVID. Bukan kacamata, mohon maaf ya, bukan kacamata Kementerian Koordinator Ekonomi. Bukan kacamata KSP. Ya. Saya dengar nih yang mengoperasionalkan konsepnya ini ada di KSP. Begitu. Jadi begitu program lama dalam situasi normal itu dipindahkan dalam situasi baru, dia akan menemui bolong-bolong yang besar. Gitulah. Bolong-bolong yang besar. Nah, karena itulah sekali lagi saya mengatakan bahwa soal COVID ini, soal gugus tugas ini, ya, itu kita harus melakukan perombakan. Nah, pada hari ini kenapa saya banyak bicara mengenai gugus tugas? Karena gugus tugas inilah senjata utama. Inilah tools yang dimiliki oleh bangsa kita, oleh negara ini untuk menghadapi, mengurus masalah COVID-19 ini. Dia semua larinya ke sana. Saya terus terang kasihan ya, kalau semua urusan mulai dari medis sampai nanti jaring pengaman sosial dan yang lain itu larinya kepada Pak Doni, gitu loh. Ya memang dibicarakan soal ekonomi kepada Ibu Menteri Keuangan atau kepada pihak yang lain, atau misalnya jaring pengaman sosial kepada Menteri Sosial. Tapi sekali lagi menurut saya kacamatanya itu pasti tidak akan tajam. Jadi kembalikan kepada gugus tugas yang ada sekarang ini, gitu. Nah, gugus tugas itu pun juga bahkan pada hari ini saya mengatakan bukan cuma soal ekonomi, bukan cuma jaring pengaman sosial, tetapi juga soal produksi dan distribusi pangan. Saya ulangi, produksi dan distribusi pangan. Ya. Lihat contoh di Amerika, ya, di sana orang produksi akhirnya dibuang-buang. Kenapa? Ya, petani stroberi dibuang. Kenapa? Nah, yang biasanya mengkonsumsi atau menerima adalah industri ice cream. Industrinya sudah tidak bekerja lagi. Berapa hari yang lalu di sini harga apa? Gula apa? Harga telur apa naik gitu ya? Harga gula naik. Ya, nanti Bang Fadel tuh bicara tuh. Gula naik. Jadi ada problem distribusi. Iya, betul. Ada problem distribusi ya. Ya apapun itu, intinya begini, ya. Yang harus sangat diperhatikan juga adalah persoalan yang sangat jauh ke belakang, yaitu soal persoalan pertanian. Seberapa bagus perencanaan kita, seberapa bagus penanganan kita berkaitan dengan kesiapan terhadap masalah pertanian ini. Baik. Nah, lagi-lagi ini harus dikerjakan oleh gugus tugas. Baik. Kenapa? Supaya perspektifnya itu bisnis, bukan perspektif bisnis as usual. Nah, barangkali orang nggak terpikir bahwa sebetulnya perdebatan mengenai masalah mudik atau tidak mudik ini
itu bisa terjadi gara-gara apa? Mikirnya terlalu pendek, nggak cukup panjang, Bu. Mikirnya cuman ya ini kan soal, ya balik lagi soal medis. Kalau Anda mudik, maka kemudian Anda bisa menularkan kepada orang tua Anda. Berapa banyak yang bicara bahwa kalau Anda mudik, ya, maka petani akan ketularan, ya, petani tidak bisa bekerja, tidak ada produk pertanian, orang kota nggak bisa makan karena nggak ada produk pertanian dibeli, lalu orang kota tidak beli produk pertanian, orang desa tidak punya uang. Nah, itu yang namanya menuju revolusi sosial itu, gitu loh. Ya. Jadi kita pada hari ini menurut saya tidak cukup dapat informasi yang meyakinkan dan detail sekali. Ini detail sekali nih. Bagaimana produksi pertanian kita itu betul-betul dikelola dengan baik, bukan cuma dikelola dengan baik untuk kita berhadapan dengan ya masalah yang belum tahu kapan selesainya ini ya, gitu ya. Tetapi juga bahkan seperti yang selalu dikatakan bahwa ya pertanian adalah sektor ekonomi yang masih bisa berkembang, masih bisa berjalan, dan selama ini sektor pertanian kita lemah, dan ini adalah momentum untuk menguatkan sektor pertanian kita, gitu. Karena kita mau tidak mau harus mandiri, harus mengandalkan kepada kekuatan pertanian sendiri, karena ya produk-produk dari impor dari luar pun juga mengalami kesulitan untuk kita dapatkan, baik karena masalah produksi maupun masalah distribusi, gitu. Jadi hal-hal semacam ini informasinya harus jelas dan ya detail, dan sekali lagi kalau saya mendorong ini dibicarakan jangan terpisah-pisah gitu. Bicaranya itu kalau memang tiap jam 4 itu Pak Yuri itu ngomong mengenai berapa orang mati, bicaralah pada hari yang sama itu, jam yang sama itu, gantian gitu. Yang satu ngomong aspek medis, satu ngomong aspek testing, habis itu bicara mengenai program ekonomi, bicara mengenai program jaring pengaman sosial, bicara mengenai kekuatan pertanian kita, distribusinya, dan seterusnya. Jadi, orang itu punya gambaran yang komprehensif bagaimana masalah COVID-19 ini ditangani. Baik. Sekarang kan medisnya sendiri, orang cuma dengar orang mati, lalu kemudian kita mendengar bahwa ini kartu prakerja, tapi kemudian orang berdebat mau kerja apa, gitu loh. Kehilangan konteks semua. Gitu. Nah, pada dasarnya begini menurut saya, kita ini harus berpikir panjang sekali. Ini kali ini saya sama dengan Bang Fahri, kita harus berpikir panjang sekali. Kita tidak tahu kapan ini akan selesai. Dan karena itu kita harus berhitung bahwa negara ini sebetulnya punya napas berapa panjang, ya. Bahkan di luar napas berapa panjang secara ekonomi, ya. Tiap bulan saya dengar, tolong dikasih nanti Bang Fadil, kita dengan memberikan sekian banyak bantuan ini, kita kalau nggak salah keluar 200 triliun ya, kalau nggak salah tiap bulan ya. Nah, ini Republik punya duit berapa banyak nih untuk bisa tiap bulan mengeluarkan 200 triliun. Dan sebaliknya, dan selanjutnya, ini Republik punya beras, ya, punya sayur, punya ikan, dan yang lain itu berapa lama ya dengan situasi dan kondisi sekarang ini. Saya kira itu pengantaran. Kalau diruntut-runtut, memang respon kita tidak cukup baik ya. Kita bisa mengatakan bahwa kita kecolongan lah ya sebetulnya. Artinya begini, misalnya kalau kita telusuri pemberitaan majalah Tempo, ya itu sangat terfokus kepada faktor Pak Terawan sebagai loopholes yang membuat apa namanya kesiapan kita itu tidak seawal atau sebaik daripada seharusnya. Di situ diceritakan misalnya bahwa pengetesan COVID-19 itu terkonsentrasi di Litbang Depkes. Ya, padahal kita punya institusi-institusi yang lain. Salah satunya yang justru sudah proven sangat lama adalah lembaga Eijkman. Gitu. Nah, kemudian saya mendengar lagi, tapi ini sudah dikonfirmasi bahwa hasil tesnya memang negatif, tetapi ada faktor reagen yang... Jadi kan untuk ngetes itu kan harus ada campuran namanya reagen ya. Reagennya itu ternyata bermasalah gitu. Jadi kalau mau menyalahkan Pak Menkes sama sekali dengan mengatakan denial sepenuhnya juga enggak, karena memang hasil tesnya negatif gitu. Tetapi coba bayangkan kalau misalnya tes itu dilakukan di beberapa lembaga sekaligus gitu. Mungkin masalah reagen yang terjadi di Litbang Depkes itu bisa dihindari karena di Eijkman kan mungkin pakai reagen yang lain, katakanlah begitu. Yang kedua memang saya sendiri sih terus terang
sudah agak lama mendorong langkah-langkah best practices menghadapi COVID-19 itu kepada beberapa pihak. Dan saya menemukan nomor satu itu adalah testing. Ya. Jadi negara yang dikasih contoh oleh Bang Fadil tadi kan itu sebetulnya kondisinya bervariasi tuh Bang Fadil. Jadi pertama soal Taiwan ya. Soal Taiwan, kita konsentrasi kepada yang demokratis. Taiwan itu dia kuncinya saya baca itu sebetulnya cepat menutup akses. Nah, Taiwan kenapa cepat menutup akses? Karena satu, dia sebelahan dengan China. Ya. Yang kedua, dia memang sudah punya pengalaman dengan SARS atau MERS dulu. Jadi dia punya infrastruktur dan protokol yang sudah lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Korea Selatan sebetulnya kecolongan. Karena di situ ada super spreader pasien nomor 31, yang pasien dari gereja itu, yang dia bolak-balik ke gereja dengan jumlah pengikut yang banyak, dan itu dia menjadi faktor penyebar. Tetapi bisa diredam dengan metode tracking dan metode testing yang masif. Jadi yang menjadi korban itu di tracking, yang berinteraksi itu dijadikan ODP, lalu kemudian dilakukan testing yang sangat masif. Kalau Jerman, saya nggak berani komentar karena saya tidak terlalu mempelajari, dan kalau di kepala saya sebetulnya Jerman tidak terlalu berhasil, karena korbannya itu salah satu yang positifnya itu salah satu yang paling besar di Eropa ya. Kalau kita bicara kriteria sukses tidak sukses itu dari jumlah pasien atau dari jumlah korban. Tapi anyway, testing ini sampai sekarang belum mencapai situasi yang optimal yang versi saya harapkan gitu. Tetapi pelan-pelan kan sudah mulai ada penyelesaian dan adaptasi, walaupun sekali lagi itu jauh daripada cukup, Bang Fadil ya. Dulu nggak ada misalnya presiden ngomong mengenai testing massal, tetapi belakangan sudah mulai ngomong mengenai testing massal. Tetapi testing massal itu dalam implementasinya kan sebetulnya kesulitan. Karena sekarang yang masukin pemerintah pusat. Nih, pemerintah daerah sudah didorong untuk dipersilakan mengadakan testing massal. Tapi mereka sendiri juga mengalami kesulitan untuk bisa mengadakan testing massal sendiri. Karena sudah diantisipasi oleh LKPP, KPK, Mendagri bahwa secara pengadaan itu tidak ada masalah, tetapi untuk pembayaran per hari ini belum ada mekanisme setahu saya yang membolehkan adanya DP. Gitu. Nah realitanya di lapangan, Bang Fadil, di lapangan ini semua minta DP, ya semuanya minta DP. Ada duit aja belum dapat barang, apalagi jangan ada duit, gitu. Mesan itu harus keluar duit berapa, sampai dikirim ke kapal, ya duit berapa. Nah, pemerintah daerah tidak bisa mengadakan. Apakah beban ini mau tetap ditanggung oleh pemerintah pusat dengan realitanya sudah nggak mungkin. Instruksi presiden itu tidak mungkin terlaksana dari dengan konstelasi birokrasi yang ada, dengan konstrain peraturan yang ada. Nah, ini balik lagi apa yang saya katakan di depan. Anda mau memerintahkan, mau melaksanakan testing massal. Kacamata masing-masing lembaga itu masih dengan kacamatanya sendiri-sendiri. Jadi, komandonya gampang. Lakukan testing massal. Implementasinya itu nggak mudah itu. Detail-detailnya itu melibatkan sekian banyak lembaga. Ada LKPP, LKPP sudah mengeluarkan boleh, ya sudah bikin Zoom meeting juga kayak gini, boleh, Pemda boleh, ya di kanannya, di sebelahnya situ juga sudah ada KPK, kan mereka bilang boleh, silakan ini kondisi depan. Tapi pemerintah daerahnya bilang, kami boleh Pak ngadain, tapi kami nanti bayarnya bagaimana? Sementara Departemen Keuangannya itu nggak ikutan rapat. Nah, ini siapa yang harus menyatukan semua elemen ini agar semua proses, semua aturan yang ada itu betul-betul menjadi jalan tol bagi perintahnya presiden. Di situ saya melihat ada masalahnya. Nah, soal kinerja ya Bang ya, soal kinerja. Per hari ini cuma satu lembaga yang jelas-jelas bertanya, kalimatnya itu mengukur kinerja pemerintah berkaitan dengan penanganan COVID. Nama lembaganya itu Median. Ya, Median tuh. Ya mungkin pernah mendengar ya, mungkin pernah mendengar atau pernah akrab barangkali. Median itu surveinya baru rilis dan itu menyebar juga di publik, yang mengatakan berhasil itu sekitar 50% ya,
52% ya. Kemudian yang mengatakan yang puas 52%, tidak puas 40%, dan 7,5% menjawab biasa saja. Saya nggak paham maksudnya biasa saja itu apa. Kalau saya sih nggak pernah masukin kata biasa saja, karena kata biasa saja itu tidak memperjelas posisi orang sebetulnya. Nah, kemudian tadi aku kutipan dari Bang Fadil ya, surveinya SRC, yang mengatakan tepat itu sekitar 50%-an juga, 52%, lalu yang mengatakan lambat itu sekitar 40%. Saya tidak masuk ke detail daerah karena saya nggak hafal surveinya, jadi dan ngomongin survei lembaga lain nanti saya takut salah. Indobarometer bulan lalu itu ada pertanyaan agak mirip ya. Pertanyaannya, Anda yakin atau tidak yakin pemerintah pusat mampu menyelesaikan atau menangani masalah COVID-19? Ulangi, yakin atau tidak yakin dengan kemampuan pemerintah dalam mengatasi masalah virus corona di Indonesia? Yang menjawab yakin 64%, yang menjawab tidak yakin 35,7%. Nah, ini pertanyaan tidak persis sih. Tetapi, ya kalau kita bicara pertanyaan yang katakanlah bertanya mengenai kinerja pemerintah, mungkin kita bisa masukkan dalam satu frekuensi besar, katakanlah begitu ya. Tidak apple to apple nih, tapi ini satu frekuensi besar. Anggaplah dalam satu frekuensi besar, maka saya punya kesan, ini kalau ditanya sekarang ini keyakinannya turun. Ya kan? Dulu 65. Ya. Sekarang ditanya, puas atau tidak puas? Cepat atau tidak cepat? 50%, 52. Mungkin turun. Gitu. Nah, dan juga di negara lain, Bang, saya yakin negara lain juga turun, karena nggak ada yang dianggap ahli sekali satu negara terhadap corona ini, kan? Ya, ini kan survei opini ya. Kalau opini itu ya bagaimana penilaian dari masyarakat ya. Opini itu ya akumulasi lah dari semua variabel. Ya. Nah, makanya kalau kita pertanyaan-pertanyaan begini sering mengajukan pertanyaan terbuka. Kenapa dia yakin, kenapa tidak yakin? Agar subjektivitasnya responden itu ya betul-betul terwakili gitu. Yang yakin, waktu itu jawabannya macam-macam, tapi paling tinggi penanganan bagus 33%. Percaya pada kinerja pemerintah 24%. Lalu pemerintah serius menangani pencegahan corona 14%. Yang tidak yakin, yang tadi 35% itu, pasien bertambah semakin banyak 42%, penyebarannya sangat cepat 23%, peralatan pendeteksi masih terbatas 11%. Nah, kalau kita konsentrasi pada aspek tidak yakin, ini kan belum selesai gitu loh. Malah kalau bicara pasien kan bertambah. Ya, soal peralatan tes pendeteksi ya sudah mulai lebih banyak, tetapi belum juga pada level yang mungkin diharapkan oleh masyarakat. Baik. Jadi balik lagi kalau ditanya ya kira-kira tingkat keyakinannya bagaimana, saya khawatir kecenderungannya menurun. Menurun. Baik. Kalau menurut saya sih singkatnya ya presiden harus ambil alih langsung komando begitu, apalagi yang namanya kepala gugus tugas di daerah itu adalah kepala daerah. Kemudian ya gugus tugasnya dipecah-pecah tadi sesuai dengan bagian masing-masing supaya kacamatanya itu adalah krisis. Uh-huh. Yang ketiga ya pemimpin tertinggi urusan COVID ini yaitu presiden banyak-banyak bicara dengan kepala daerah, karena kepala daerah yang ada di lapangan. Uh-huh. Bicara dengan gubernur Jakarta, gubernur Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Sering-sering karena mereka adalah pusat penyebaran ya, dan ini wilayah yang penduduknya paling besar. Kemudian bicara dengan beberapa wali kota, ya, wali kota Tangerang Selatan, wali kota Semarang, wali kota Surabaya, bicara dengan beberapa bupati kabupaten besar, kabupaten Bogor, kabupaten yang lain-lain, dan seterusnya. Supaya punya sense di lapangan, sekaligus juga bisa merasakan apa yang dipikirkan oleh kepala daerah. Sehingga pertengkaran-pertengkaran yang tidak perlu, bahkan miskomunikasi seperti yang terjadi di Amerika itu tidak terjadi. Ya memang kalau di Amerika ada variabel X ya, Donald Trump ya, yang asalnya plak ya. Tadi kan diceritakan oleh Fahri bahwa dia bawa dokter gitu. Dokternya ngomong apa, dia ngomong apa. Saya tarik-tarikan itu kan nggak pernah terbayang di kepala kita gitu loh. Apalagi ya, apalagi memang sistem pemerintahnya sangat berbeda. Kalau di sana itu kan namanya negara bagian gitu. Ya. Kalau kita provinsi, nah, negara kita adalah negara kesatuan, kalau di sana adalah negara federal. Jadi di Amerika itu, teman-teman, saya ingatkan, negara bagian itu berdiri lebih dulu daripada negara Amerika Serikat.
Jadi sejarahnya berbeda gitu loh. Jadi negara bagian itu berdiri sendiri sehingga dia merasa punya otonomi yang sangat besar dan ya itulah kemudian menjadi kenapa ribut betul antara Donald Trump dengan gubernur mengatakan otoritas ada di saya gitu. Nah, di kita nggak punya. Pak Jokowi orangnya tidak konfrontatif, ya toh. Kedua, kita negara kesatuan. Nah, itulah modal sosial atau faktor besar yang menurut saya perlu digali dari proses penanganan COVID ini sebagaimana yang disarankan oleh Fahri Hamzah, Faylasuf Kehidupan. Kalau quick question Bang, mengenai Ma'ruf Amin, di mana posisi yang bisa pas untuk beliau? Tadi kalau Bang Fahri kan mengusulkan beliau sebagai memperkuat apa spiritual atau spiritnya bangsa. Kalau Abang gimana melihatnya? Pak, saya nggak berani komentar, nggak berani ngomong, karena begini, kita justru pada hari ini punya problem dengan, dalam tanda kutip, pendekatan keagamaan. Karena semua reaksi awal kita terhadap COVID ini menggunakan retorika, ya. Sebutlah menggunakan retorika keagamaan. Banyak-banyak doa, banyak-banyak istighosah, dan sekian pernyataan-pernyataan lainnya yang bernuansa keagamaan. Jadi pada hari ini, mungkin saya agak berbeda dengan Bang Fahri, agama tampil sebagai pihak yang, mohon maaf ya, pihak yang tidak akurat, katakanlah begitu. Tidak punya yang kurang kredibilitasnya ketika berbicara masalah agama, begitu. Berbicara masalah COVID-19. Sehingga saya belum melihat di mana pintu bagi tokoh-tokoh agama ini untuk memberikan peran yang dan perspektif yang lebih menggembirakan atau perspektif yang lebih memperkuat dalam penanganan yang sejauh ini. Jadi ya kesan saya karena pendekatan awal kita seperti itu, lalu kemudian ternyata coronanya masuk, lalu banyak yang kena, ya bahkan juga yang ya kita jamaah tabligh yang ngotot ke Goa itu akhirnya juga malah terkena semua begitu, dan bahkan ada riset yang mengatakan atau kajian yang mengatakan bahwa ya distribusi COVID di Asia ini salah satu variabelnya adalah teman-teman jamaah tabligh itu, karena mereka kan berpindah satu tempat ke tempat yang lain dan memang interaksinya sangat sangat intens ya gitu. Tapi saya nggak berani bicara lebih banyak. Tapi apa yang terjadi di Indonesia kalau diruntut, wacana yang dominan adalah wacana keagamaan, lalu kemudian wacana sains, lalu sekarang akhirnya agama ikut apa yang dikatakan sains agama ya, tanda kutip ya, perdebatannya. Ya. Jadi kapan selesai itu sebetulnya kalau kita bicara kapan persisnya kan kita nggak tahu, apalagi kalau asumsinya kita ikut Bang Fahri ya, ada begitu banyak ketidakpastian mengenai COVID-19 ini yang kira-kira terus bermutasi lah, kira-kira begitu. Cuman ya sekali lagi terus terang saya nggak suka kalau open-ended kayak begitu, kita harus punya optimisme lah. Saya sendiri punya keyakinan tahun 2021 saya akan keliling dunia lah ya, jadi saya akan jalan-jalan lah. Karena kalau enggak, kita enggak jadi ini agenda ini. Pribadi ini Nur. We need to see the light at the end of the tunnel. Nah, kapannya itu kita ya minimal tahun 2021. Saya ikutlah ke luar negeri Bang, diajak lah Bang. Ayo. Kalau pengalaman jalan-jalan ke luar negeri memang ahlinya FH sama AM gitu, ahlinya. Terus terang jarang kemana-mana. Nah, begini, mengenai permodelan, sebetulnya saya lihat ada dua kategori kelompok ya yang membuat permodelan. Pertama itu yang teman-teman latar belakangnya matematika. Jadi dia lihat angka, lalu dia mungkin punya model-model, perhitungan-perhitungan, lalu kemudian diterapkan. Itu saya lihat yang sudah rilis itu dari matematika UI, MIPA UI, kemudian ada juga dari ITB. Terus terang saya sendiri juga sedang mau bongkar-bongkar lagi file-file yang ada, karena ini kan sudah berjalan beberapa waktu untuk melihat mana yang kira-kira hitungannya paling mendekati. Nah, teman-teman MIPA ini saya nggak tahu ya apakah ada ahli medis atau pandemologi atau virologis di situ. Saya nggak tahu. Harusnya sih ada. Seperti misalnya kami di lembaga survei itu kombinasi dari dua kelompok dan dua ilmu sebetulnya. Pertama ada ilmu statistik untuk urusan melakukan sampling, menemukan responden, bagaimana 1.200 orang diwawancarai, tapi bisa menggambarkan
populasi pemilih yang 190 juta misalnya. Itu das ilmunya itu ilmu statistik. Nah, tapi ada juga orang ilmu politik seperti saya yang belajar mengenai voting behavior sehingga kemudian tahu voting behavior itu variabelnya apa saja dan kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, ditanyakan kepada siapa, kita dibantu oleh mekanisme random sampling statistik yang dibuat oleh teman-teman dari jurusan statistik, kira-kira begitu. Nah, yang kedua, teman-teman yang punya latar belakang itu medis ya, medis. Jadi misalnya ada yang dikeluarkan oleh FKMI, FKM Fakultas Ilmu Kemasyarakatan. Saya tidak tahu apakah ada ilmuwan sosial di dalamnya, tapi sesuai dengan jurusannya FKM harusnya ada orang-orang yang punya latar belakang ilmu sosial di modelan yang dibuat oleh FKM. Tetapi saya tertarik dengan kebetulan laporan majalah Tempo tanggal 26 April 2020 halaman 43 kalau nanti teman-teman mau mencoba mengkonfirmasi ya. Kenapa ini saya kutipkan karena di situ ada dua data yang ada dua sumber hitungan yang menurut saya layak untuk didengarkan, untuk dibaca. Pertama dari lembaga Eijkman ya, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Institute yang tadi sudah kita bahas di depan. Salah satu tokohnya, peneliti seniornya Ibu Herawati Sudoyo. Ini dia latar belakangnya setahu saya ahli genetika. Dia mengatakan begini. Puncak penyebaran COVID-19 terjadi pada awal Mei hingga akhir Juni 2020. Herawati memperkirakan jumlah kasus positif di Indonesia mencapai 11 sampai 17 ribu per akhir April ini. Nah, saya tertarik ini kenapa? Karena per hari ini, kalau tidak salah kita 10 ribu ya, kasus yang hari ini ya. Beberapa hari ini bertambah sekitar 400-an. Kita anggaplah dengan berat hati angkanya 500 nih beberapa hari ke depan. Sekarang tanggal 19, besok tanggal 20, sisa 10 hari menuju akhir April. 10 kali 500 sama dengan 5.000. Jadi 6.000 tambah 5.000 sekitar 11.000. Jadi angka Ibu Herawati ini sebagaimana dimuat wawancaranya di Tempo ini menurut saya sih mendekati kelihatannya. Kemudian yang kedua, yang menarik sebetulnya adalah Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Nah ini nyambung dengan tadi penanya terakhir atau penanggap terakhir, di mana peran dari para saintis? Didengarkan nggak? Punya tempat nggak? Sebetulnya ada. Jadi di gugus tugas itu ada kelompok khusus yang namanya tim pakar. Ketuanya namanya Wiku Adi Sasmito. Wiku Adi Sasmito. Pak Wiku ini setahu saya latar belakangnya adalah dosen FKM, medis ya. FKM UI ya. Nah, Wiku memprediksi puncak pandemi terjadi pada awal Mei. Artinya sama dengan Bu siapa tadi? Mbak Naim, Dr. Naim. Dengan Bu Herawati, dengan Herawati. Bu Herawati Sudoyo tadi ya. Cuman jumlah kasusnya 95.000. Jadi terjadi pada awal Mei dengan 95.000. Sementara Ibu Herawati tadi pada akhir April, katakanlah awal Mei juga, 11.000 sampai 71.000. Menurut Pak Wiku, angka ini diperoleh melalui perhitungan yang melibatkan prediktor, ilmuwan, dan ahli di bidangnya. Kami sudah mengkomunikasikan semua prediksi tersebut. Jadi kira-kira semua hitungan itu sudah masuk di tim gugus tugas ini, diolah oleh Pak Wiku ya, dan Pak Doni ya, karena dia kan tentara. Nah, kalau melihat angka ini, itulah angka-angka yang terjadi, dan artinya ya puncaknya itu awal Mei, dan setelah itu kemudian terus menurun. Begitu, terus menurun sampai kira-kira akhir Juli. Sementara kalau menurut Pak Wiku. Kalau kita kembali kepada Bu Herawati, kalau betul melihat trennya pada hari ini sekitar 500 per hari, sisa 10 hari, pada akhir April dapat 11.000 atau 12.000, menurut saya itu sudah sebetulnya best skenario. Karena Bu Herawati mengatakan kemungkinan pada akhir April itu 11 sampai 71.000. Sementara Wiku mengatakan 106.000. Jadi
untuk sementara dengan 11.000 sebetulnya sesuatu yang 12.000 sesuatu yang tanda kutip menggembirakan, karena bukan prediksi atas tapi prediksi bawah yang direalisasikan atau terrealisasi pada akhir April nanti. Tapi ini kan semua adalah prediksi dan tidak bisa kita pastikan, dan kita tunggu saja dalam tanda kutip ya tanggal mainnya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bang Kodari, dan saya pangling juga Bang Kodari tadi nggak pakai peci, sekarang pakai peci nih Bang. Mau sholat ya. Mau sholat tahajud tapi gimana Bang? Saya siap-siap saja. Begitu kali ya. Iya. Oke, makasih Bang.